Putra Bapak Khairul Syafruddin, alamat Kampung Jabatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Sapung, Jakarta Timur. Rizki Zainal Asyikin, putra Bapak Muhammad Makin, alamat Jalan Akasia, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Asfar Fahikul Haq, putra Ustaz Agus Sugiyato, alamat Buten Pesantren Cirebon. Muhammad Dianendra Arya Mahiswara Rahmadi, putra Bapak Surahmadi, alamat Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Muhammad Gilang Ramadan, putra Bapak Komang, alamat Kujang Babakan, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Muhammad Agis, putra Bapak Junanto, alamat Kampung Kebon Duren, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Iksan Fadilah, putra Bapak Abdul Somad, alamat Kampung Gardu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sulhi Sadat, putra Bapak Muhammad Yunus, alamat Desa Karangsino, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Raisan Adhya Al-Badri, putra Bapak Ohoi Khairuddin, alamat Desa Tonjong, Kecamatan Pasalman, Kabupaten Cirebon. Ahmad Torik Al-Khair, putra Bapak Khairul Syahruddin, alamat Kampung Jembatan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nama-nama peserta Khotmil Quran Putri, Dina Aulia Raisan, putri Bapak Asep Suraya, alamat Desa Nanggela, Kecamatan Gregit, Kabupaten Cirebon. Siti Afiatun Nasila, putri Bapak Ruswat Diharta, alamat Desa Cikuya, Kecamatan Badarharjo, Kabupaten Brebes. Cantika Aprilia, putri Bapak Muhammad Yunus, alamat Desa Karangsinong, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Arzefi Bilbina Ni'matul Urfiyah, putri Bapak Zainal Abidin, alamat Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Kaisa Maritsa Putri, putri Bapak Khairuddin, alamat Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Firda Nazahatul Maula, putri Bapak Emen, alamat Desa Sampiran, Blok Penjaran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Melga Akilah, putri Bapak Ibnu Saifuddin, alamat Jalan Pangeran Gerinje, Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon. Alfina Bila Putri, putri Bapak Muhammad Asmawi, alamat Perumahan Taman Rahayu Regensi, Kecamatan Batang Gebang, Kota Bekasi. Nama-nama peserta Fon Jus'ama Putra. Muhammad Rizki Al-Fahmi, putra Bapak Muhammad Taufik, alamat Desa Bilik, Kecamatan Songkong, Kabupaten Brebes. Muhammad Gema Mahardika, putra Bapak Edi Suntoro, alamat Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Ahmad Atian Soker, putra Bapak Ahmad Saifu, alamat Desa Munjul, Blok Manis, Kecamatan Astana Jambura, Kabupaten Cirebon. Muhammad Hildan Mujtaba, putra Ustaz Hanif Insan Arif, alamat Buntet Pesantren Cirebon. Muhammad Septian Faturrahman, putra Bapak Tosin, alamat Desa Merperta Padanggulon, Kecamatan Astana Jambura, Kabupaten Cirebon. Tio Ahmad Prasetyo, putra Bapak Ulung Hidayat, alamat Desa Dadi Pancur, Kecamatan Gereget, Kabupaten Cirebon. Galih Indrayana Hidayat, putra Bapak Firdo Agista, alamat Desa Nolongkong, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Syarif Khairul Anam, putra Bapak Andi Ramadan, alamat Desa Hakalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Alif Rizki, putra Bapak Rasani, alamat Kampung Kebon Duren, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Muhaimin Ashar, putra Bapak Fatfurozi,
alamat Desa Wijahan Cenang, Kecamatan Songkong, Kabupaten Brebes. Muhammad Rifal Fauzan, putra Bapak Nasihin, alamat Blok Manis, Desa Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Muhammad Arya Muzaki, putra Bapak Andri Ramadan, alamat Desa Hapalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Rian Fakih Fauzan, putra Bapak Syarifuddin, alamat Jalan Hidup Baru nomor 5 Gandaria Utara, Keboyan Baru, Jakarta Selatan. Aditya Bagas Karakusuma Putra, putra Bapak Edi Cahya Widya Kumoro, alamat Komplek Kebang Diklat, Kecamatan Pasarbor, Cijantung, Jakarta Timur. Rafa Islami Dipura Harja, putra Bapak Usubahi Said, alamat Jalan Mawar, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Raifal Ananda Yudhistira, putra Bapak Syakur Basari, alamat Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Badru Tamam Hamda, putra Bapak Sudarto, alamat Perum Koko Garden, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ahmad Geovan, putra Bapak Nur Amin, alamat Villa Mutiara, Desa Ciatra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi. Nama-nama peserta Forbus Ama Putri. Nailatun Nihaya, putri Bapak Abdul Hadi, alamat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Sumaya, putri almarhum Bapak Sopri, alamat Desa Sidangmulia, Blok Kiwiar, Kecamatan Astana Jambura, Kabupaten Cirebon. Afika Fiwahdaniati, putri Bapak Apriansyah Bintang, alamat Jalan Haji Misan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Anita Kodrunada Rahmah, putri Bapak Cahyadi, alamat Desa Susukan Lebak, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Desa Mazayahani, putri Ustadz Abdul Khair, alamat Buntet Pesantren Cirebon. Haura Adia Khalifah, putri Bapak Humaidi, alamat Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Fi Ainiatul Humairo, putri Bapak Adam Khalid, alamat Desa Wanatawang, Kecamatan Songkong, Kabupaten Brebes. Tasya, putri Bapak Triana, alamat Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Dahlia, putri Bapak Sarvin, alamat Desa Tonjong, Kecamatan Pasleman, Kabupaten Cirebon. Warni Fatona, putri Bapak Rumina, alamat Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Farah Feriska, putri Ibu Kholila, alamat Desa Gendoang Kreong, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Miftahatul Husnayai, putri Bapak Wastang, alamat Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Fatimah Muhammad, putri Bapak Agus Manjaya, alamat Jalan Haji Misan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Turisa Nur Inayah, putri Bapak Hendi Karletang, alamat Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Itu adalah nama-nama santri putra putri almarhum yang telah menghatamkan Quran dan juz amal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.